pertengahan. Jadi kita di Malaysia ni kita asyairah. Saya rasa Ustaz Hafiz ambil bagian yang tersebut tadi, tapi dia sebut secara impian saja. Sekali lalu kita hurai asyairah contoh. Itu dia. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari turun di hadiran asyairah. Dan dari Imam Abu Mansur Al-Maduri timbulnya aliran Al-Maturidiyah yang diikuti oleh umat Islam yang berpegang dengan mazhab fiqh Hanafi. Nampak? Jadi kalau Asy'ariyah jumhur kan mazhab Maliki, Syafi'i dan sebahagian besar Hanbali. Kenapa disebut sebagian besar? Sebab ada sebagian kecil mereka yang berpegang dengan fiqh mazhab Hanbali, mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu macam disebut oleh Ustaz Hafiz Albi Al-Bakani yang tadi, golongan Wahabi. Itulah saya kata sebahagian besar. Itu Asy'ariyah. Kalau Al-Maturidiyah mazhab Hanafi, India Utara, Asia Tengah, Turki, di situlah lamanya umat Islam bermazhab Hanafi. Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Kuwait, Costa Rica, Tanjung Rambutan tak masuk. Tanjung Rambutan tu Asy'ariyah, Syafi'i. Okey, jadi bab akidah itu dia, solat jemaah itu dia. Dan mereka yang mengamalkan fiqh mazhab mana-mana satu di antara empat mazhab yang ada, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Maka terkeluarlah golongan. Kalau akidah tadi, terkeluarlah golongan Syiah, terkeluar Wahabi, terkeluar Khawarij, terkeluar. Kalau fiqh pun gitu juga. Kalau dia pegang mana-mana satu daripada Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan Hambali, maka termasuklah dia dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan beramal dengan ilmu tasawuf yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Junayn Al-Baghdadi. Terkeluar daripada golongan ini, daripada pengertian ini, golongan Wahabi. Sebab mereka tak mengiktiraf ilmu tasawuf. Mereka kata ilmu tasawuf ini macam ayat longkang, ayat acak. Itu golongan Wahabi. Ada satu ustaz, dia kata, buat apa pakai ilmu tasawuf ini? Ayat acak. Ayat longkang, dia kata. Itu golongan Wahabi. Mereka menolak ilmu tasawuf. Mereka kata ilmu tasawuf macam-macam lah. Campur aduk dengan kepercayaan yang salah kata dia. Walaupun tak menafikan, ada setengah pengamal ilmu tasawuf yang mencampur adukkan ilmu tasawuf itu dengan ilmu batil. Memang ada. Tetapi ia tidak menggambarkan keseluruhan. Ini dia kira semua yang mengamal tasawuf semua sesat. Dia je betul. Jadi tak betul lah tu. Jadi itu dia ahli sunnah wal jamaah. Berarti kita kena faham bila untuk khotib sebut dalam khutbah kedua ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Maka itulah pengertian dia.
kalau saya masih tak faham. Masa kita ada solat Jumaat di Sarawak MBK tu, giliran saya tak faham. Tak ada siapa pun panggil. Saya tak faham. Surah Jamak, Nasyadullah dan Maduri yang saya tak faham. Dalam tekan dia. Sebab Wahabi pun kata dia ada sunnah semua jamaah. Si'ah pun dia kata ada sunnah semua jamaah. Dia berdakwa ada sunnah semua jamaah. Jadi kita kena kecilkan lagi. Kena sebut Asyairah dan Maturidiyah. Baru terkeluar yang lain. Kalau sebut sunnah semua jamaah, dia akan pusing. Kamilah sebenarnya ada sunnah semua jamaah. Asyairah Maturidiyah Kahalul Bida'ah. Ah, nampak? Nampak? Dah bela. Kita dah bela. Sebab kita kata mereka Al-Sunnah. Gulungan-gulungan lain yang Asyairah Maturidiyah Al-Sufiyah Kahalul Bida'ah. Kita dah bela. Oh iya ke? Oh. Maknanya selama itu ada sesat ya. Ya. Oh, kita kena balik kepada pakajakan ni ikut jalur Rasul. Sebenarnya bukan ikut jalur Rasul, ikut jalur fatan akhir zaman, ikut jalur penfitnah akhir zaman. Habis lah. Salah. Okey, diorang Syiah, diorang berpegang pada syariah. Pegang. Diorang mendolak Hanafi, Mdallah, Ambali, Maliki. Dia tahu lemah sahab. Macam mana? Saya rasa Cik Din, lagi ni. Pendengaran saya tu. Syiah, dia Syiah lah. Dia tak ada kena-kena kita. Syiah dia ada fekah sendiri. Dia tak pakai fekah Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dia tak pakai. Dia pakai fekah dia. Syiah kan? Dia pakai fekah dia. Dia tak pakai fekah kita. Semua Afrika, Sya'aliyah, semua tolak. Semua Wahabi pun semua. Tapi untuk mengabuli mata umat Islam, maka mereka mendakwa, ulama Wahabi mendakwa mereka pakai fiqh mazhab Hambali. Sebenarnya kalau kita tengok balik secara lebih mendalam, tak sebenarnya dia pakai kepala otak dia lah. Tapi nak mengabuli mata umat Islam. Kedua-dua Wahabi dan Syiah mereka menggunakan konsep takiyah. Apa mana takiyah? Berpura-pura nak mengabuli mata, dia cakap lah. Dia kata, kami ini ikut Quran Sunnah. Kami menolak bid'ah. Kita pun, oh iya ke? Bagus. Tapi dia masuk jagung dia, akhirnya kita jadi orang yang membidaahkan orang lain, mengkafirkan orang lain dan mengkafirkan orang lain. Akhir sekali jadi macam yang Ustaz Ashmi Salwi sebut malam tadi, menghalalkan darah orang lain-lain. Pasal dah orang tadi sebut? Sebab kita rasa kita holier than you. Kita lebih suci dari orang-orang lain-lain. Fahaman kita lebih suci daripada fahaman orang lain. Fahaman orang lain semua salah. Fahaman kita saja betul. Habis ya. Sedangkan dalam Islam dia ada konsep wasatiyah. Dalam surah Jemaah dia ada konsep wasatiyah. Apa ini? Kita berlapang dada menerima perbezaan pandangan, terutamanya dalam perkara-perkara berkaitan fiqh. Dan macam kita pakai mazhab Hanafi dalam berkaitan dengan zakat. Kalau kita pakai Syafi'i, semua kita kena ada kepuk berai. Pasal semua pakai berai, bayar berai. Kena ada store berai, simpan. Tapi kita pakai pandangan mazhab Hanafi, yakni zakat fitrah boleh dibayar menggunakan uang. Wait. Lebih, dan kegunaannya lebih luas. Kalau pakai berai, makan saja. Kalau duit macam-macam, boleh makan, boleh pakai, boleh bantuan
pelajaran rutin, perubatan rutin banyak.